Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar sejarah tahun 6. Okey. Jadi, apa tajuk kita? Okey, sebenarnya tajuk kita adalah cerita rakyat. Okey, cerita rakyat. Keunikan masyarakat di negara kita adalah pada zaman dahulu mengisahkan tentang cerita-cerita rakyat. Kenapa terkhasnya cerita-cerita rakyat ni? Okey. Contohnya cerita rakyat yang saya tunjukkan kepada semua hari ini adalah Mat Jenin. Okey, kenapa cerita ni diperturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi, daripada mulut ke mulut? Kenapa diingat sampai semua golongan masyarakat pada waktu tu ingat? Bila sebut je nama Mat Jenin, dia tahu ceritanya bagaimana. Dia boleh menceritakan balik kepada orang lain dan boleh disampaikan kepada anak cucu dia. Okey, jadi cerita rakyat ni ada banyak. Ini salah satu daripadanya yang kita pilih. Okey, jadi cerita pada zaman dahulu tak ada TV, tak ada radio. Jadi tak ada yang menceritakan cerita-cerita tersebut. Okey, hanya yang tahu cerita rakyat ni adalah daripada mulut ke mulut saja, mendengar gambaran sahaja. Rupa Mat Jenin macam mana pun dia tak tahu. Jadi itulah hiburan pada zaman dahulu dan masyarakat di negara kita disebabkan tiadanya TV ataupun radio pada waktu tu. Jadi dia orang nak tengok, nak berhibur dengan cara penglipur lara, iaitu yang orang yang menceritakan, yang bercerita tentang sesuatu cerita tersebut. Jadi ramailah yang nak dengar. Jadi seorang tu dia ada di depan, dia ada di depan, yang lain sebagai penonton akan dengarlah, pendengar akan dengar, yang seorang akan mempersembahkan cerita yang dia hafal tersebut. Dia pun hafal daripada mungkin daripada ayah dia, mungkin daripada datuk nenek dia. Okey, jadi diperturunkan kepada anak-anak dia pula. Okey, jadi cerita rakyat ni semua orang tahu. Okey, kalau cerita Mat Jenin ni, cerita Mat Jenin ni kalau kita tengok, dia adalah satu kisah seorang pemuda yang suka berangan. Dia suka berangan untuk jadi apa? Untuk jadi kaya. Apa kisah dia? Dia Mat Jenin ni suka berangan-angan. Kalau dia dah dapat buah kelapa, dia nak jual buah kelapa tu, nak beli telur ayam. Dah beli telur ayam, dia dah nak eramkan jadi anak ayam. Kemudian dia nak beli pula kambing. Jadi bila dah ada kambing, dia nak beli pula lembu. Dah ada lembu, dia nak beli pula kuda. Dah ada kuda, nak ajak pula tuan puteri naik kuda. Sampai berangan-angan, akhirnya dia terjatuh daripada pokok kelapa. Mujur apabila dia jatuh pokok kelapa tu, jatuh dengan elok. Okey, jadi pengajaran daripada cerita ni adalah jangan kuat berangan-angan. Jika kita ingin sesuatu, kita hendaklah berusaha dengan gigih untuk berjaya. Sedangkan angan-angan hanya tidak menghasilkan apa-apa.